Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak review sikit apa yang terjadi pada minggu lepas. Hari ni hari Sabtu, 6 pagi. Kita nak review apa yang berlaku pada minggu lepas, apa yang market buat. Okay, satu, kita nampak re-entry monthly berlaku minggu lepas. Minggu lepas dah ada dua candle weekly. Siasat arah kukuh dan ini adalah kawasan reversal untuk CSR kukuh ni. Dan apabila dia berada di CSR kukuh, kita menyatakan dua. Satu, dia break MA5, MA10 menjadi arah kukuh yang baru ataupun membalikkan kawasan re-entry untuk monthly. Dua adalah re-entry arah kukuh. Arah kukuh dan re-entry untuk sell. Jadi buy dengan sell ada dua-dua. Jadi kita kena buat tahu apa yang berlaku dan apa yang akan terjadi, sama ada kalau buy, apa yang setup yang akan kena membalikkan dia, dan kalau sell, apa yang setup yang akan membalikkan dia. Dan di daily yang kita jangkakan minggu lepas terjadi, satu, kita menjangkakan momentum buy akan memberikan re-entry buy, momentum sell akan memberikan re-entry sell di daily, dan itu yang terjadi. Di MA5, MA10 berlaku satu candle bearish di sini. Inilah kawasan re-entry untuk sell, dan adakah re-entry ni valid? Kita kena tengok H4 lah, nak tahu entry ni valid ataupun re-entry ni valid ataupun re-entry ni re-entry yang sudah pun melemah. Dan kita kira bandingkan minggu ini dengan minggu lepas. Minggu lepas 1, 2, 3, 4, ada 4 candle bearish dan 1 candle bullish. Dan minggu ini ada 1, 2, 2 candle bearish dan 3 candle bullish. Ini bermaksud apa yang kita boleh nampak, perubahan daripada bearish ke bullish. Maksudnya minggu lepas ada satu je bullish, ada satu je buy, candle buy. Tapi minggu ni ada tiga candle buy. Ia macam memberi awak, dia memberi kita punya signal awal yang bahawa buyer sudah masuk. Buyer sudah masuk. Bilangan candle bullish ni dah makin lama makin tinggi, dan bilangan candle bearish makin lama makin rendah ikut minggu dia. Dan di sini kita nampaklah momentum sell, re-entry sell. Dan apabila kita nampak momentum sell dan ada reversal dan ada retest, ini adalah signal extreme, extreme buy. Apabila extreme buy, akan ada TP wajib buy, TP wajib buy MA5, MA10. Kalau siapa-siapa buy memang kena TP lah, dan dia akan memberikan satu MHV. MHV ni senang saja, dia tak close luar BB. Jadi kalau dia tak ada close luar BB, memang market akan reverse. Selepas macam Cikgu Omar Ali cakap, kalau re-entry yang tak ada momentum, dia akan reverse 100%, lari kuat-kuat lah. Jadi ni bacaan di daily, apa yang berlaku pada minggu ini di H4. Okey. Okey. Garisan putus-putus ni adalah permulaan untuk minggu ini. Dan garisan putus-putus yang sekarang ni adalah berakhir. Market dah tetap bergerak. So kita tengoklah, kita bedah apa yang ada di H4. H4 minggu lepas hari Jumaat ada momentum sell. Momentum sell, momentum sell, momentum sell. Ada re-entry dan berlaku MHV. Ini adalah contoh MHV yang kuat. Market tidak lagi close di luar BB. Tidak ada lagi close di luar BB. Apabila berlaku di bawah tu, kita boleh nampak bacaan stokastik kita berada di MHV
Bye. Dit à Messie, bye. Dan berlaku CS arah awal dan berlaku re-entry untuk H4 dan momentum di H4, momentum baik dan berlaku penurunan. So kita, kenapa dia di sini berlaku penurunan, di sini berlaku kenaikan? Tentu kita kena tengok H1 dan M15. Apabila kita buka macam ni, kita ada dua kotak kuning, kita buka di H1, kita jelas di MHV by MHV by H4, kita nampak MHV by H1, MHV by H4, kita nampak MHV by H1, dan benda yang sama berlaku di MHV H4. MHV cell S4, kita nampak MHV cell S1. Jadi apa yang membalikkan, apa yang membuatkan MHV S4 dengan S1 ni bergerak? Jawapannya ada di M15. Apa yang kita boleh nampak sangat jelas, permulaan MHV, validnya MHV S1 dengan S4 adalah momentum sel di M15. Ini yang menggerakkan S1 dengan S4 punya setup signal di M15. Signal di M15 akan memberikan setup, akan menggerakkan setup di S1 dan S4. Sama juga berlaku sebelum ni di MHV by yang ini. Signal momentum buy telah pun ada, telah pun bergerak. Jadi MHV di S1 telah valid dan ia mencari momentum di S1 pula untuk memvalidkan MHV di S4. Dan itu yang berlaku di kawasan sini. Momentum terlihat. Ya, inilah kawasan momentum di S1. Ia memvalidkan perjalanan MHV di S1. Jadi ia bergerak. Apabila dah ada momentum, kesemua selepas itu adalah kejatuhan, adalah retracement sehingga munculnya momentum sel yang baru. Apabila ada momentum buy, kesemua pergerakan di apa, kesemua pergerakan pullback ataupun sell adalah retracement. Semua pergerakan sell adalah retracement. Jadi di sini ada setup extreme, signal extreme. Di sini juga adalah re-entry di H4. Pada MHV, CSR awal, re-entry. Ini adalah signal dan setup yang berlaku pada minggu lepas di S1 dan di S4. Sebab bilangan S4 dengan S1 ni banyak untuk satu minggu. Dia lebih daripada 20, jadi kita boleh nampak full structure dia. Sama juga di sini, kita boleh nampak siasarah kukuh. Siasarah kukuh sell. Kita tengok di S1, dah ada momentum. Dia memvalidkan MHV S1. Membelikan MHV di S4. Jadi adakah MHV ini ataupun gerakan, pergerakan ini kuat, pergerakan sel ini kuat? Jawapannya di S4, ia masih lagi berada di dalam BB. Dan jikalau ia masih CSR awal, dan jikalau pada minggu depan, ini adalah re-entry di H4, re-entry sell di H4 di kawasan sini. Dan jikalau di H1 menjadi MHV, market hilang volume, dan di M15 berlaku
berlaku momentum sel, maka perjalanannya adalah sehingga MA5, MA10 di H4 jikalau ada momentum sel. Sehingga MA5, MA10 di H4 daripada atas tu sehinggalah ke bawah. Dan jikalau tidak break, harga tidak break, tidak melepasi mid BB ataupun melepasi body candle bearish sebelumnya ni, ia mampu membuat reversal 100%. Apabila re-entry tiada momentum, ia mampu untuk membuat reversal 100% seperti yang saya cakap tadi. Jadi pada minggu depan, apa yang kita tengok, jikalau tiada candle yang break ke bawah, bawah daripada aras yang kita tanda ni, aras garisan melintang ini, maka re-entry di daily terbatal dan menjadi MHV di daily. Apabila MHV di daily, itu adalah re-entry di weekly. Re-entry buy di weekly. Dan memvalidkan re-entry buy di weekly adalah MHV buy di weekly adalah MHV di daily, dan dia membalikkan re-entry apa MHV di daily adalah momentum buy di H4. Jikalau muncul momentum pada minggu depan, momentum di H4, dia membalikkan dua benda. Satu, MHV buy di H4. Kedua, MHV buy di daily. Belikan dua benda, satu di H4 dan satu lagi di daily. MHV buy di H4 dan MHV buy di daily. Apabila dah ada MHV buy, maka kita tahu yang itu adalah kawasan-kawasan re-entry ataupun kawasan-kawasan MHV di weekly. Kita kena tahu sama ada di MHV ataupun re-entry. Kalau MHV di weekly, maka di monthly ini betul-betul lah memang confirm re-entry buy di monthly. Itu sajalah apa yang kita jangkakan. Apa yang saya tunggu adalah momentum di H4. Sebab kita ada ni, segala pergerakan pullback atau pergerakan sell di H4 adalah pergerakan retracement selagi mana tiada momentum sell, momentum yang barulah, momentum sell yang berlawanan. Selagi tak ada momentum sell, selagi inilah signal, ini signal yang kuat di time frame H4. Dan apabila dah ada signal momentum buy yang baru, memvalidkan MHV buy di daily dan kita menunggu untuk momentum di daily. Itu saja panjang tu.